Hai guys, selamat tengah hari. Petang ni isteri saya nak buat masakan ikan keli. Kita yang beri daripada Sirian tadi. Ini dia ikan keli ya. Tengok ikan keli ni besar. Dia nak buat masakan. Kita cuba nanti. Guys, stay tune. Kolam. Ikan keli kolam. Kita taruh garam. Okay. Okay, ada ingredients. Mau masak tu keli. Buat masakan keli. Sekarang saya potong untuk istri saya dulu. Saya tolong dia potong dulu. Ini ikan keli besar betul ni ikan keli. Nah, tengok bagaimana nanti masak. Tengok dulu. Stay tune guys. Inilah kita masak dalam kampung guys. Kita potong, cincangkan ikan ini. Tengok, nak pegang pun susah. Anak saya ni dia nak tolong mak dia, dia buat rempah-rempah dia lah. Tutup rempah-rempah dia. Saya tengok tu, tu dia. Found the ceramic. This fish. Mix it kali dulu, kali dikit. Here. Yeah, mix it. Nanti dia makan apa kira? All together ka? Ah, did it? Tapi mau ngemis apa ini? Ya, negatif. Tapi kok mau rusak, guys? You don't need to talk, you just see like that first. Kan, kan. Add a little bit salt. Ini pasuk mana? Dan kalau gulai ikannya? Itu ya terjawa. Dengan Allah, tapi daun. Ini rusak. Ini harus nanti lama-lama makan. Mak goreng babi bawa daripada Hungary. Bukan babi, itik. Itik. Oh, itik Hungary. Oh, itik Hungary. Tik hungry. Oh, ini dia tik hungry. Ya. Yeah, this one up hungry. Tu dia buat saya. Dia nak jadi chef juga. Hungry. Chef original. This is a dark skin atau kulit pite daripada Hungary. Coba deh, boleh coba? Okay.
Oke, ini dia titik daripada Hungary. Dia goreng kering saja nih. Boleh coba. Tapi dia kebanyakan dia punya macam kulit ini. Oke. Boleh guys. Very good. Dia ada sedikit masin. A bit crispy. And ada oily sikit. Macam dia ada berminyak-minyak sikit. Sedap. Sedap. Nyemak bawa daripada Hungary. Sedap. Nyemak bawa datang daripada Hungary pagi tadi. Nanti nyakin leak gitu. Kacau nak lamak mungkin nak tahu maru sekali ini. Dia sama ayat. Adik balik daripada Hungary. Semak packing. Habis kopi. Kopi mama. Packing baru balik daripada Hungary. Dia banyak barang. Bag, banyak bag. This coffee, you see? This coffee. So nice. This coffee. Big A1. Ini kopi-kopi. Daripada hotel di mana yang dia orang diam. Itu dia. Okey, sekarang kita nak buat masak ni ikan keli. Keli masak sup. Simple, cara kampung, ala kampung. Mem saya start masak ni. Mem saya start masak. Okay, bubuhkan minyak dulu. Okay, pencah dia. Ini dia pencah ya. Di bawang putih yang sudah ditumbuk. Okay, kita tumbuk. Bau harum. Aroma dia naik. Oke, ini bawang merah kita hiris-hiris ya. Kita masuk sekali serai yang sudah dicincang. Kita gaul. Sampai dia kekuningan. Oke, kita tunggu dulu sampai dia kekuningan. Bau dia sudah naik. Bau bawang yang kita tunggu tadi di sini, bau dia sudah naik. Kita tuang air dulu. Secukupnya kita tunggu sampai air dia mendidih. Tunggu air mendidih, baru kita letak ikan. Tunggu dia mendidih, air dia mendidih, kita taruh garamnya. Ini serbuk Ajinomoto. Okey, kita biarkan air dia mendidih, sup dia mendidih. Kita tutup dulu. Sup dia sudah mendidih. Ini ikan keli yang kita sudah gaul dengan kunyit dan daun kunyit. Okey, kita masukkan ke dalam kuali yang supnya sudah mendidih. Okay, kita tambah sedikit airnya supaya dia cukup untuk ikan masak. Kita tutup dulu. Tunggu dia masak. Okay, asam Jawa yang kita mau taruh dalam sup ikan keli kita. Okay.
sedap. Kita gaul, kita balik dulu. Kepala dia besar, sedap kepalanya. Masakan ala kampung. Ini adalah masak ala kampung. Okay, kita tutup sementara kita tunggu dia betul-betul masak. Okay. Sudah masak, nampak sudah masak. Nampak sedap. Okay, kita tutup api. Okay, kita coba. Dia ada masam, pedas, kita ambil dia punya sup. Okay, kita akan coba. Kita coba dia punya sup dulu. Sedap sup dia. Masakan kampung. Okay, kita coba dia punya isi. Ini dia punya sup. Pak saya ini guys. Pak saya pandai masak guys. Dia masak paling sedap guys. Sedap. Lapar saya. Okay. So nice. Okay, follow us on our video guys. On our channel. At Bennett. And Forest Rangers. Forest Rangers. Like, yeah. and share our video. Subscribe. And subscribe. Thank you guys. Subscribe our video guys. Thank you. Thank you. Join us guys. Rambutan pun mau habis sudah kena makan. Buah mangosteen. Buah rambutan. Yang kita beli daripada Sirian tadi. Hi. Good afternoon. Hari ini saya akan memasak daun cangkok manis sama babi yang telah digoreng dengan bawang putih. Simple but nice. Okay. I'm so scared. Saya akan menggoreng bawang sampai dia kuning. Saya akan gaul dia sampai jadi kekuningan. Lepas itu saya akan letak kulit babi yang telah digoreng. Okay, sekarang saya akan letak kulit babi yang telah digoreng tadi. Bunyi mercun guys. So hot. Sekarang saya akan menaruh air. Ajinomoto. Cukup rasa. Okay, saya akan letak. Lepas tu
saya akan gaul dia untuk suruh dia sebati. Dia punya harum sudah menaik. Okay, sekarang saya akan menutupkannya untuk menijek. Jadi pun perlu saya tunggu dia sampai masak. So sekarang saya tunggu dia sampai sudah menideh. Lepas tu saya akan letak saya punya daun cangkok manis untuk menggoreng dia selepas ini. Dan buah cabai dekat sini. Mak ada tanam buah cabai dekat rumah. Kawasan kampung, kawasan kampung, rumah dekat kita orang punya kampung. Ini kita orang punya rumah kat sini. Inilah end dekat kampung. Jung minggu dekat kampung. Ada makan sikit buah-buahan yang kita beli daripada Sirian tadi. Buah manggis. Buah rambutan. Buah rambutan. Sedap buah rambutan kuning. Istri saya makan buah rambutan. Anak saya makan buah manggis. Oh, ini dia, nak buka pun susah. Ah, tu dia buah manggis dia. Okay, sekarang saya rasa masa dia sudah lebih cukup. Saya akan meletakkan sayur saya ke dalam ini. Akan tuangkan dia di dalam kuali ini. Dia sudah habis untuk dia sebati. Okay. Saya akan gaul dia sampai dia sudah masak. Goreng sini dia. Sup di dalam sana untuk rasakan dia nanti. Saya akan mencoba masakan saya, iaitu cangkok manis masak dengan kulit babi. Mari kita mencoba. Sangat sedap. Masakan saya sendiri, guys. Kalau anda berminat, silalah komen down below. Nanti saya boleh masak untuk anda.
saya akan tutup dia punya api dan saya akan masuk ke dalam sini untuk mula makan. Kita makan tengah hari di rumah di kampung, masakan pun masakan kampung saja, simple. Let's try sedapnya. Okay. Fried fish kita masak tadi. Nah, ini ikan, masakan ikan. Coba makan untuk sarapan tengah hari. Makan tengah hari, makan tengah hari. Tengah hari sekarang pun sudah petang dah. Lambat dah makan ni. Sedap. Ini sayur ini anak saya masak. Yang ini sayur ini istri saya masak. Coba dua-dua ke rumah boleh jadi chef. Thank you for viewing our channel. Please subscribe and like our channel and share. Thank you very much. Bye bye.